Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sambung muka surat berapa? 14. Empat ke 13? Baris? Baris ke 12. Belah dari atas. Muka surat 14. Sunat dibaca kunut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sunat dibaca kunut kemudian daripada i'tidal yang akhir daripada semayang subuh dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Baik. Sambung lagi tentang beberapa sunat. Di antaranya sunat dibaca kunut kemudian daripada i'tidal. I'tidal ni bangun dari rokok yang akhir. Maknanya rokaat yang akhir daripada semayang subuh dan semayang witir. Witir mana? Nisfu, iaitu separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Kita baca sokmah dah kunuk, eh? Cuma di kabur sini dan sunat baca kunuk. Maknanya sunat siapa yang baca boleh pahala lah. Tak baca tak dosa pun. Dia bukan rukun semayang. Kalau rukun kita tak buat, tak sah semayang. Tak rokok, tak sah semayang. Tak baca petahoh, tak sah semayang. Tak tayak akhir, tak sah semayang. Sunat sahaja. Jadi, apa makna kunut? Kunut ialah berdiri dan membaca doa. Ataupun membaca doa sambil berdiri. Itu makna kunut. Kata kunut tu benda. Kunut ialah berdoa sambil berdiri. Itu asal dia. Bila tu? Pada semayang subuh. Dah ada orang kata ngajar dok sunat. Itu mazhab lain. Kitab ni mazhab benda. Mazhab Syafi'i. Tak boleh marah lah. Dah ada orang marah kok, orang tu gila. Faham tak? Tu tak? Ha, dah. Orang ngajar mazhab Hanaf, mazhab Hanaf Hambali. Faham? Dia duduk ngajar. Murid-murid dia orang duduk ngajar kitab mazhab Hambali belaka. Dia kata dan tiada dibaca akan kunut. Nak? Ha. Dalam semayang subuh. Kita ni ulama besar Syafi'i. Gi masuk, tak kena sunat tau. Ulama tu bodoh. Tu kuliah tu untuk orang mazhab Hambali tu, faham? Bagi dia tak sunat baca kunut. Kita pergi kacau bodoh kita. Faham? Pasal barang ni khilafiyah. Bila khilafiyah, terimalah orang. Siapa tak baca kunut, mazhab dia. Kita baca kunut, orang tak boleh marah. Kan aman damai. Nak? Melainkan benda ijma', baru kita larang orang. Nak? Dia kata dan hudud itu tiada wajib. Baru kita gomor. Nah, ingat marah orang benda khilafiyah. Itu menunjukkan kebodohan ustaz-ustaz ni.
benda khilafiah gimana. Nah. Imam Syafi'i kata sunat, Imam Nawawi kata sunat, dia kata dak. Mu pandai pada Imam Syafi'i. Nah. Ha, tengok kau cermin muka. Macam Aizah dakak muka. Satu dia kata berasa pandai pada ulama. Imam Syafi'i pun kata nak baca boleh, nak dak baca sah dah. Ha, senang benda-benda lagu ni. Bila sunat kita mazhab Syafi'i tak boleh baca juga kunut, sah tak mayang? Sah. Ah, mayang kemah keming gitu. Tu memang tak boleh baca kali, tak apa. Dah sama-sama baca dah kan, tak baca juga sekali, boleh? Tak masalah. Faham? Ha. Oh, tak boleh kalau tak baca kali marah. Oh, tak ajar lagi tak baca kunut surah ni, kita dah cek baca tak mau. Mari mana dia tak baca. Padahal dia tak ingat dah. Tok Imam muda baru balik Mesir. Faham tak? Ilmu banyak dah tapi kadang-kadang tak ingat lah. Faham? Ha, baru lagi jawatan Imam. Tak ingat baca kunuk. Belebihannya Tok Imam tua. 4 hari tak habis hidup ulang. Nah, oh, baru baca kunuk kita. Nah. Orang baca sakmo turun-temurung. Nah. Ha, jadi kepayuh sangat tak baca. Jadi guana. Faham? Ha, lain dia main ngajar. Tidak dibenarkan lagi surah kubur baca kunuk. Ah ha, tu lain. Nah, baru kita sembanglah kalah. Nah. Wada-wada gitu. Ah ha, dia naik, dia dak baca kunut. Tak ada masalah ah. Faham? Ha. Tak ada benda-benda khilafiah. Siapa baca kunut tak ada masalah, baca kunut boleh pahala. Orang tanya Syekhul Azhar, ulama besar lah, bukan ustaz dalam Facebook. Tak. Neh. Ha. Syekh Ali Jadul Haq. Orang ngaji Mesir kena. Faham? Dia kata siapa yang membaca kunut maka dapat fadilat baginya kerana mengikut pandangan Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya. Dan siapa yang tak baca kunut subuh, solatnya telah sah, tidak ada apa-apa lagi. Cemel. Bapa ulama. Hang, dunia baca kitab dia. Nak. Ha. Lain dia nak, ha, hudud tidak wajib. Ha, baru kita tang waktu nesang tu muka. Nak. Ha, barang tu barang ijma', judi harus. Ha, tu lain, neh. Ha. Oh, 3 hari tu imam tua belebe. Tu imam muda dak ingat baca kunut. Nak nyewa lebar dak jurah aku. Padahal nak tu imam tua kemaratung. Dak kata apa hak gitu. Hak barang tak ada khilaf. Dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Witir ni semayang witir. Masuk 15 sunat baca kunut. Nah. Dah bulan lain dak sunat. Dah pergi baca juga pada awal. Tok Imam ni jenis rajin kan. Awal Ramadan baca dah kunut dalam witir. Jawabnya sah dak mayang? Sah. Cuma bacaannya itu khilaful aula. Dia menyalahi yang lebih utama. Sama seperti Tok Imam yang baca kuat tiap-tiap rakaat mayang isa atau Tok Imam mayang zuhur baca kuat. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim mayang zuhur. Makmum kata warna bolok ke baru boleh lah. Nah, ha, jadi kalau dia pergi baca kuat padahal patut baca slow, tidak batal semayang. Faham? Khilaful aula. Ulama besar jawab. Ha. Iaitu Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharri ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan jika semayang subuh akhir waktunya atau sakit, maka dibaca doa ini memada pada kunut. Allah maghfir li ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallallahu tu dah wa sallam. Ha. Dan lepas sembahyang zuhur itu usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada anillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar takbir. Dan jika semayang asar, maka kata gini. Salli fardal asri 4 raka'atin ada'alillahi ta'ala Allahu akbar.
Artinya aku sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Taala Allahu Akbar. Dan jika sembahyang maghrib maka dikatanya usalli fardul maghrib 3 rakaatin adanillahi taala Allahu Akbar. Artinya aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Taala Allahu Akbar. Dan jika sembahyang isyak maka dikata usalli fardul isyak 4 rakaatin adanillahi taala Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Taala Allahu Akbar. Dan jika sembahyang subuh dikata usalli fardu subhi rakaataini adanillahi taala Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala Allahu Akbar. Inilah cara niat yang sempurna sebagaimana yang telah ditarjihkan oleh ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi dia bukanlah nas, dia bukanlah qata'i, dia bukanlah sharih daripada lafaz-lafaz hadis. Hadis hanya umum saja, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan-amalan itu adalah dengan niat. Maka ulama-ulama nak mentarjihkan ataupun mengistimbatkan cara kita nak melafazkan apakah maksud kita nak kerjakan sembahyang, maka inilah yang terkenal daripada pandangan-pandangan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita nak niat pesan lain boleh juga, tapi biarlah menunjukkan kita nak mengerjakan sembahyang fardu zuhur, tak ada masalah. Sama macam lafaz ijak khabur. Tidak ada sebarang hadis yang menyebut lafaz ijak khabur, aku nikahkan akan nikah. Tak ada hadis sebut gitu. Ini semua pandangan ulama. Jadi kita ni tidak ulama. Maka ulama beri pandangan, kita rasa selamat dengan pandangan ulama tu saja. Faham? Jadi bila ulama memberi pandangan, maka jadilah kadang-kadang pandangan yang berbeza-beza. Jadi kita terima perbezaan tu. Yang kata boleh terimanya perbezaan antara ulama dengan orang jahil. Hak tu kita tak terima. Faham? Lama ulama-ulama besar kata wuduk wajib, dia kata ada khilaf kata. Khilaf mana pula? Ada kata tak wajib dia. Bos jabat aku. Hei, bos jabat muda boleh masuk khilaf tu. Faham? Ada tak lapan hijab kubur dalam hadis ada? Tak ada. Buka dalam Sahih Bukhari tak ada, dalam bab nikah. Buka dalam Sahih Muslim tak ada, kitab maknanya Mujam Tabarani tak ada, kitab Sunan Baihaqi tak ada, Nasa'i tak ada, Tirmizi tak ada. Lepas tu guna tubik itulah kitab mereka. Lepas tu ulama-ulama fiqh mereka ini nak istimbak. Istimbak ni menggali hukum. Faham? Ulama hadis hafal hadis, ulama fiqh cokeh hukum waktu bit. Faham? Sebab itulah mana-mana kita tengok dalam kitab ni lapah lain akad nikah. Hak ni lapah lain pula. Sebenarnya itulah bagai-bagai pandangan yang berbeza, tapi maksudnya sama. Tujuannya nak menterjemahkan keredaan pengantin atau wali untuk berkahwin. Faham tak? Jadi keredaan tu duduk dalam hati. Faham? Maka dilapahkan pada mulut. Supaya tidak ada berlaku tanakut perlawanan ataupun perbalahan. Jadi kita terima hak pandangan ulama mudah saja. Cuma bila ada pandangan, ada yang lapah yang sempurna, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu sempurna. Ada pandangan yang agak ringkas, aku terimalah, aku sukalah, aku redha, aku setuju, I'm fine with it. Boleh belaka. Cuma kita nak sempurna, tak mahu orang pertikai, ambil yang lebih cermat. Panjang sikit, aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Siapa yang boleh niat gitu, alhamdulillah, bagus. Dah kalau tak boh, dak gerak panjang sangat, dak pandang nak panjang, ambil qasat ta'aruf ta'yin. Allah, kaki semayang isyak, Allah, aku semayang fardu isyak. Faham? Rekah saja. Ni hak dia kata ni wajib ni niat ni. Adapun rusalli tu tidak wajib. Hatnya sunat di setengah mazhab Syafi'i dan tidak sunat pandangan mazhab Syafi'i juga separuh yang lain. Faham tak? Jadi masalah talafuz bin niat hanyalah sebahagian pandangan ulama mazhab Syafi'i. Faham? Maknanya dalam mazhab Syafi'i tidak semua ulama-ulama mengatakan ada talafuz bin niat usalli ni. Jadi kalau kita nak berusalli, janganlah kita nak kuat sangat sampai ganggu orang lain. Diri molek usalli fardhu zuhri 4 rakaat ni ta'ala. Slow dah. Dia cuma
untuk membantu hati supaya mudah ingat ketika bertakbir itu saja tujuan. Faham? Neh, ini kuat usalli fardal maghribi. Nak kawan ni hak dok kosok dok. Mai usalli. Mai duanya pula natang ni kita kuat. Nak sedoh dah ha. Neh. Ha. Tu yang marah-marah orang marah. Neh. Ha. Dan jika imam, maka diniatkan imam. Dan niat makmum jika jadi makmum dalam takbir atau dahulu daripada rokok, wajib atas makmum dan tiada wajib atas imam. Niat imam itu melainkan pada Jumaat. Gitu juga dia kata niat imam, niat makmum. Tidak ada sebarang hadis suruh niat gitu. Cuma ulama-ulama fikir inilah menunjukkan bahawasanya kita kosat untuk menjadi makmum. Tujuannya supaya hasil pahala dan fadilat kita mengikut seorang imam yang kita duduk ikut di belakang dia. Nah, ini pandangan ulama. Jadi kalau kita aku semayang fardu isyak makmum boleh juga. Dan kalau kita gini niat lain tak mau ikut lagi tak mau kata makmum, nak kata lain, nak kata guna mengikut imam boleh juga. Tak ada masalah. Makna dia betul laku. Faham? Ha. Atau berjemaah boleh tak? Boleh juga. Allah aku semayang fardu isyak berjemaah. Boleh tak? Boleh juga. Jadi makmum juga. Atau Allah aku semayang fardu isyak ramai-ramai. Boleh juga. Nah, kan mudah tu ngaji. Ha. Dan jika hendak membayar qada zuhur maka dikatanya usalli fardu zuhri arba'a raka'atin qada anillahi ta'ala Allahu akbar. Aku semayang fardu zuhur 4 rakaat qada kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Ya, kita tinggi-tinggi. Eh, marah tak mayang zuhur sibuk-sibuk ambil waisang JKK. Tak. Nah, langit baru teringat kat pergi semayang zuhur. Allah aku semayang fardu zuhur qada. Boleh gitu. Nampak? Ataupun aku qada semayang aku qada solat fardu zuhur. Boleh juga. Aku qada solat fardu zuhur. Nah. Ha. Demikianlah dikiahkan waktu yang lain daripadanya pada qadha dibubuh akan lepas qadha itu pada tempat adaan tempat tunai. Dan jika semayang jumaat maka dikata gini usalli dalam hati bukan mulut usalli fardhal jumaati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar aku semayang fardhu jumaat 2 rakaat aku makmum kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Semayang jumaat kena kata makmum dalam takbir. Dan jadi imam, maka dikata imamam. Pada waktu makmumam, itu di niat imam. Atau makmum itu di dalam takbir. Kerana 4 mukoronahnya dengan dia, dengan imam atau makmum. Seperti barang yang telah lalu. Mukoronah ni maknanya penyertaan niat di dalam takbir. Baik. Semayang jemaah, wajib kita dalam takbir itu sebut imam atau makmum. Faham? Semayang jumaat ni Allah aku semayang fardu jumaat imam kalau tu imam. Kalau makmum Allah aku semayang fardu jumaat makmum gitu dah. Ha. Dan lain pada semayang jumaat tidak wajib niat makmum dalam takbir. Maksudnya kalau dalam takbir kita gi niat juga sah. Dan kalau lepas takbir baru niat makmum sah. Melainkan semayang jumaat wajib niat makmum atau imam dalam takbir. Faham? Neh, lain pada semayang jumaat macam kita semayang fardu 5 waktu ni, semayang raya, sunat niat imam atau makmum dalam takbir. Ha, faham tu? Neh, jangan tukar pula. Ha. Neh, biar kemah gitu. Angguk-angguk okey tukar pula. Nah, malam ni kita kemah dah. Ha, balik lagi faham mi gore. Tok wajiblah kena niat makmum. Dalam rokok jeng. Neh, ha. Dan bermula yang membatalkan sembahyang itu beberapa perkara. Pertama berkata-kata dengan sengaja. Baik, masuk pula kita yang membatalkan sembahyang. Patutlah kita kena belajar cara nak melaksanakan sesuatu dan kita kena belajar perkara yang menyelamat atau menjaga sesuatu. Neh? Ha. Jangan belajar cara nak buat je. Cara nak jaga barang kena belajar kau. Faham? Supaya tidak punah. Nah, ha, ni tengok orang nanang, tenang-tenang tak.
Nah, kita ada tanah Pak Eka. Terlalu kok tanah orang, nanang pula kecelaka waktu bahan sawi, waktu tanah kobeh. Nah, waktu tanah apa benda ni, kaku ngok ni tanah lada. Nah, tengok ngebank mari ambil, Allah banyak boleh piti, 3-4 ribu boleh, dah aku ter tanah kok. Dia pun belilah butir lada, benih lada, letak habis Pak Eka tanah. Faham? Nah, dia letak saja, dia tak jaga. Boleh hasil? Takkan boleh hasil. Faham? Tak jadi, mu kena letak, mu kena sirang, mu kena baja, kena racung, kena pergi tengok pula. Ulat dalam daun, ulat dalam batang, ulat dalam tanah, ulat di akar, lalat pun. Faham tak? Eh? Sampai 3 bulan, baru boleh makan hasil. Eh? Tidak, mu makan ulat. 3 bang boleh. Lagi tak saja benih. Lepas tu 3 bulan baru mari pula. Nak? Kutip ulat 2 bang. Nak? Batulah. Bila kita buat ibadat, belajar cara rukun syarat supaya sempurna buat, kita belajar pula perkara yang menjaga daripada rosak. Nak? Batu dalam bab semayang, perkara yang membatalkan semayang. Wajib belajar. Siapa tak belajar, dosa. Kerana semayang, modal dia yang paling besar. Siapa yang tak belajar bab membatalkan semayang, mana dia tak sayang semayang ni? Nah, kalau kita beli kedai motosikal, dia ada kunci tak? Kunci yang dah ada tak? Ada dah. Dan kalau kita nak lebih lagi, buah nak kunci pula tak? Ha. Biasa orang buah tambah tak nak kunci? Ke pakai hadiah anda tu saja? Learning. Tambah bah, kunci tokak. Anda kunci dah. Tokak kunci pula di tokak. Lepas tu dia rata dulu nak kunci. Haa. Lepas tu depan ada lah dalam lidi, stoker ada kunci. Nak boleh dalam disc brake, tu tak? Pak anak kunci setambung buat lah kocek ni. Nak, Allah apa ni mahal apa kunci ni, ni saya beli Singapura 200 lebih kunci ni. Cuti 200 lebih kunci. Orang dekat urut, pak utih kunci. Tak apalah harta dia, dia sayang. Maknanya dia tak tambung barang tu, hilang tu tak? Lepas tu dia jaga tak? Selendang tukar tak? Tukar. Ha? Orang dekat buruk pun jaga, tahan bah. Nyok selendang motul. Ha? 260. Sekali bos sudu. Nah. Ha, jaga pula. Pelak jaga, ni jaga tengoklah. Tu baru motor buruk. Kalau set-set motor besar 1100. Nah. Ha, ninja. Nah. Ha, duduk gonyoh mo. Cak, gonyoh. Walang-walang. Ya. Pagi bangun tu lak lidi. 1100 bah, bukan murah. Rabbit-rabbit. Ha. Berapa ribu suti? 80 ribu rak suti. 70 ribu suti. Nak? Gonyoh ring pagi-pagi. Kelak motosikal. Tuang tak andiri, kelari muka. Dia tambah jadi punah. Ada pasir suti. Kuih, 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 kuih. Beli nyapu pula, kuih. Pasir ada celah-celah tu piring. Ha, kui 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 kui. Dalam lubang atas jolok ni. Eh, nak suruh molek bagus tak? Bagus ha, tapi semayang tak jaga. Neh, waktu dia berkara yang membatalkan semayang. Maknanya batal bahasa Arab, bahasa Melayu yang memunuhkan semayang. Nak. Ha. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan haji, perkara membatalkan zakat, perkara yang membatalkan akidah. Hak tu paling penting. Nah. Ha. Yang pertama yang membatalkan sembahyang berkata-kata dengan sahaja, sengaja bercakap. Berkata-kata ni iaitu talafus, berlapah. Mengeluarkan suara, ya. Kerana berkata-kata mesti ada saut suara. Nah, siapa yang tidak berkata-kata, yang berkata tapi tiada suara, itu bukan berkata-kata. Itu dipanggil isyarat dengan syafawah, dengan bibir. Faham? Mulut buat gerak. Keluar suara tak? Tak. Bukan berkata. Berkata, mesti keluar suara. Neh? Ha. Jadi, kalau siapa yang buat gerak bibir saja, batal tak semayang? Tidak. Kerana tidak masuk dalam tarikh berkata-kata.
Berkata banyak, satu perkataan sudah batal semayang. Nah, tengah semayang, anak panggil abah, ya, batal semayang. Mak tengah semayang, abah panggil, maknya weh, ha, batal semayang. Lepas tu dia kata dengan sengaja. Dah kalau tak sengaja, tak sengaja, kalau sedikit, tidak batal semayang. Siapa kata? Ulama kata. Tidak anda. Ha, jangan marah kita, marah ulama. Nah. Ha. Dah mana dalil, mana hadis, mana apa? Ngaji yang ni sudah. Ha. Ha, nak ngaji hadis, ngaji kitab besar pula. Nah. Ha. Ada orang bila kita jawab dalam Facebook, nah, dalam buku kita, sah, batal, rekah-rekah, dia kata ngajar tak ada dalil. Nak ni, macam-macam dia ni gila. Dan ni ada dalil tak lagi tak ni? Ada tak dalil? Dia kata batal je. Buat mari hadis tau. Dok. Kalau gitu mungkin kena bakar sebahagian kitab yang banyak jual di kedai-kedai. Faham? Kerana kebanyakan kitab hanya jawab dengan tanpa hadis. Ha? Dan nak ada hadis, ada ulama lain pula takrij buat keluar hadis. Faham lagi? Ne? Ha. Maka kalau tak sengaja sedikit. Ada hadis, ada hadis. Dan mana saya nak hadis? Cari sendiri. Kalau mu bijak enggak nak main hadis. Ha, kalau mu tak jumpa, mu bodoh. Ada pula orang ngaji tolong ngaji mu. Saya nak hadis. Aduh. Mengingi ngaji hadis ah, jodeng. Nah, mu patut marah ulama-ulama bertamu dengan kitab-kitab ulama yang ada sebut hukum, ada sebut hadis, ada tak sebut hadis, hanya jawab pang saja. Betul tak? Ha, jangan ajar kita cerdik ingat. Bodoh kot sikit. Berkata-kata dengan sengaja walaupun sepatah perkataan. Wak benda lah. Mayang baca. Dia tengah mayang. Kawan dia panggil bawah. Mak, 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 mak. Wak benda lah. Mayang baca. Ha. Walaupun dia sebut dengan bahasa Arab baca juga. Banyak mana hak masyhur dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i lebih kurang nampak 6 patah perkataan. Lebih masuk 7 dikira banyak. 6 sedikit. Faham? Ha, jadi kalau tak sengaja, tak batal. Kalau sedikit. Contohnya anak dia panggil ayah dia, ayah kat mana anak kuci motor? Ayah tengah semayang jawab, atas TV. Salah. Eh, aku semayang. Tak sengaja tak? Atas TV. 2 kalimah. Faham? Tidak batal. Neh? Ha, tidak batal. Tapi kalau sengaja sepatah batal dah. Kalau biasa orang ngaji kitab-kitab Arab, dia kata satu perkataan yang memberi faham. Nah, ha, umpamanya qi dalam kitab. Bujarimi kata, ki, ki tu, ki sepatah je. Tapi ki maknanya, jaga olehmu, wahai seorang. Faham? Ha, jadi panjang. Kalau kata, ha, ha tu ada makna tak? Ha, bahasa Melayu Terengganu. Ada tak makna? Ayah tengah semayang. Faham? Neh? Ataupun mak tengah semayang. Ayah duduk luar, ayah pula tanya, ingat ke mak duduk lipat baju dalam bilik? Ayah tanya, eh, maknya weh, lepas ni pukul 9 kat pergi nak pergi tak makan mi goreng. Mak dah semayang, ha. Ha tu panjang ke pendek? Ringkasan bahasa Terengganu tu, tu indahnya bahasa Terengganu, ha. Faham tak? Ha, padahal pertak soalannya panjang. Maknya weh, dalam bilik, eh, buat benda kan? Lepas ni nak pergi nak mayang makan mi goreng tak? Janji dah petang tadi kan? Pendek je tak lah. Nampak? Mok dalam, ha, ha tu, hei, ayahnya weh, berapa kali nak kabar? Gilah, Allah, hak gitu kena sebut hak mok. Tahu tak? Ha, tu panjang, deh. Ha. Jadi, batal semayang. Yang tak batal, tidak sengaja. Deh? Tengah-tengah semayang, tanya kat mana sambal belacan? Ha, bawah tudung saji. Eh, tengah semayang, tak batal. Pasal, bawah tudung saji. Faham? Ha, jadi, kalau banyak ingat, batal lah. Walaupun tidak sengaja. Baik. Dah kalau kita tengah semayang, lepas tu mak kita panggil, wajib tak kena nyau? Ha, ni banyak kot orang saat.
Neh. Ha. Batal tak kalau kita nyauk? Jawabnya nyauk batal belaka. Melainkan dengan niat zikir. Faham? Kita tengah semayang, niat zikir untuk tanda kita dengar orang memanggil, tidak batal. Nah, contohnya kita semayang, oh, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Bergopok, bergerapok, duduk panggil. Tak? Kita pun baca subhanallah, umpamanya niat zikir. Untuk memberitahu kita sedang semayang. Atau kita kuatkan bacaan. Nah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mana sedang rakaat. Nampak? Neh? Ha. Jadi orang, ngemayang. Ha. Boleh. Niat zikir. Bukan niat khitab dengan orang. Faham tak? Ha. Jadi, kalau tengah semayang, boleh berhenti tak mak panggil, ayah panggil? Satu persoalan. Dijawab oleh ulama-ulama, tidak boleh berhenti semayang. Melainkan kalau kita tak berhenti, mudarat. Faham tak? Jadi mudarat. Baru boleh berhenti. Batal semayang. Melainkan semayang sunat. Semayang sunat boleh kita berhenti, tidak haram. Semayang wajib, berhenti haram. Kita semayang dalam bilik, mak panggil mak, main kat mak kejap. Kita pun berhenti. Haram, dosa. Faham tak? Tak boleh berhenti. Kerana mak panggil. Yang boleh berhenti, kalau kita tak pergi, mudarat dia. Tolong, tolong, tolong. Mak minta tolong. Faham? Kita pun berhenti semayang. Pergi tengok hunggang, benda apa jadi. Maka tidak berdosa. Nampak? Ada pun semayang sunat. Ha, maka tidak haram kita berhenti. Mak kita panggil. Ayah kita panggil. Laki kita panggil. Anak kita panggil. Tak haram. Kerana semayang sunat tidak berdosa kita berhenti sekerak jalan. Faham? Ingatlah. Semua amalan sunat tidak berdosa berhenti sekerak jalan. Melainkan amalan haji dan umrah sunat. Haji sunat, umrah sunat ni maknanya orang haji dah. Nak lewat umrah katakan. Jadi wajib tak kali kedua? Tak wajib tak? Wajib kena tamat. Tak boleh sekerak jalan. Lain pada haji umrah ni, kalau bahak sunat, tak apa kita buat sekerak jalan. Contoh baca Yasin. Nak? Tengah baca Yasin, berhenti lah. Ingat dah baca serma. Berhenti lah. Pasal apa buruk, makan asyik lah. Nak? Soal sambung, tak ada masalah. Tengah mayang sunat. Nak? Maliki yaumiddin. Makan asyik dulu lah. Makruh, tapi tidak berdosa. Faham? Neh? Cuma kalau niat bermain-main, baru berdosa. Nak? Malang sunat, boleh berhenti. Melainkan haji dan umrah. Kerana dalil wa atimul hajja wal umrata lillah. Ni pandangan sebagian ulama. Nak? Ha, jadi semayang hak sunat Allah maya doa. Allah maya witi. Allahu akbar. Makan asyik dulu lah. Lapa perut sangat-sangat. Ya memang sakit perut-perut. Nak? Hukumnya harus. Tak lapa mana? Makruh pergi berhenti semayang sunat. Faham? Ha. Mayang fardu tak boleh berhenti. Melainkan Nabi yang panggil. Nampak? Nabi panggil. Kan seorang laki-laki, Nabi panggil. Dia tengah semayang, dia tak berhenti. Lepas tu dia pergi, Nabi kata, mula dengar aku panggil. Dia jawab pula, aku semayang. Turun ayat bila Allah dan Rasul panggil, hendaklah kamu datang dengan segera. Nampak? Ayat tu lah. Nabi panggil saja, kita boleh berhenti semayang. Fardu. Dalam keadaan tidak darurah. Adapun semayang fardu boleh juga kita berhenti kalau orang biasa panggil hak darurah. Orang jatuhlah telaga. Nak? Ha, neh. Orang lemah tengah semayang, ternampak kok tikat. Nak? Tok siok jatuhlah telaga, berbung jatuhlah telaga. Dak pakai spek hitam raya. Dak nampak telaga. Nak? Berbung jatuh, tolong, tolong. Kita pun berhenti semayang. Semayang fardu ni, Allah tali. Nak? Wak naik tok siok. Tidak berdosa berhenti semayang kerana menolong orang yang sedang darurah kesempitan. Faham tak? Ha. Kemudian pula terbuka aurat dan jika sedikit sekalipun. Ha.
terbuka aurat, terbuka ni terselok, neh, walaupun tidak nampak, terselok tapi tak nampak, batal tak semayang? Batal juga. Apa tak nampak? Pasal orang lain buta belaka, Tok Imam seorang selek. Atau mayat dalam gelap, mayat dalam gelap, kain jatuh, nampak? Atau seluar cari, nampak punggung kalau buka api, tapi api tak buka, batal tak? Haa, biar faham gitu. Pasal ada orang kabar, kalau dalam gelap, tak apa, mayang, tak akan tertutup orang. Haa, yang bagi buah karuk tu. Neh? Haa. Sebab aurat dalam semayang, dua. Aurat kita tutup kerana manusia yang haram lihat, dan aurat kita tutup daripada Allah kerana menghormati. Faham? Haa. Jadi, apa makna aurat? Aurat-aurat adalah anggota badan kita yang wajib kita tutup daripada mata orang yang haram tengok. Ah, panjang. Tengok molek ah. Benda makna aurat, anggota badan kita yang wajib kita tutup daripada pandangan orang yang haram melihat. Ha. Bila sebut aurat ni adalah anggota badan, kalau bukan anggota badan, bukan aurat. Contoh, baju kita, baju kita, anggota kita tak? Tak, maka tak wajib tutup. Neh. Ha. Lepas tu, anggota badan yang kita wajib tutup. Dah kalau kita tak wajib tutup, bukan aurat. Nak? Neh, macam orang lelaki tak? Neh, aurat tak lengang dia? Tak, maka wajib tak tutup? Tak wajib tutup. Neh, ha, pasal apa? Aurat adalah anggota badan yang wajib ditutup. Maka kalau ni tak wajib tutup, bukan aurat. Ropang wajib tutup tak sini? Wajib tutup. Maka ini adalah aurat. Mudah ya? Nak? Ha. Kemudian dari pandangan orang. Ha. Takrif ulama bila dia buat istilah atas satu-satu perkataan tu, dia sarah pula. Lepas tu orang ngaji, orang ngaji dulu ngaji lama. Nak? Kita ngaji pepe-pepe. Ustaz lalu. Nak? Ha. Dari pandangan orang, dikait situ tengok hasiah, tengok syarah ulama, bila sebut pandangan manusia, lain pada manusia tidak wajib tutup. Ha, gitu pula. Umpamanya hak nampak aurat dia, manusia tak nampak. Tapi kutu nampak. Nampak, neh kutu masuk dalam luar dia. Faham nak contoh ni? Atau semut, neh? Ha. Semut masuk dalam luar dia, lemut jalan-jalan, eh, aurat. Muat ya. Dak dosa. Pasal apa? Pasal wajib tutup dari pandangan orang. Dari serangga tak wajib tutup. Lagi daripada wajib tutup, natang-natang. Sama ada natang tu darah mengalir, darah tak mengalir, kaki empat, kaki dua atau ada sayap, dak wajib tutup. Nak. Ha. Lipah. Nampak? Lipah wajib tak kita tutup aurat kita? Tak wajib tutup. Nak? Lipah duduklah jambang. Jambang kecing. Tok Bilal masuk nak kecing, tengok. Buka zip. Eh, lipah dia. Kacing mula zip. Tak? Ha. Dah buat apa pergi kacing mula? Lipah dia. Haram, haram, haram. Ini nampak. Nampak? Neh? Ha. Tak haram. Nak? Ha. Nampak? Ha. Dalam bilik, nah, masuk saling rempuang, ada cicak, buka baju tengok cicak ada, pakai mula buka baju cicak, dahlah nak tukar tengok ke tu, kata mana nak tukar, cicak ada, tak baik kalau dia kelih, ngaji di mana, natang tak ada masalah, nah, tak usah kata kelih maknanya bagian dada kita, kita lanjang, masuklah kandang kambing, tak ada masalah sikit. Ah, ha, lanjang buang baju, buang kain, buang lalang, buang boxer, masuklah kandang kambing, duduk congok. Ha, haram tak? Tak, cuma bahaya takut kami segong. Tak, waktu saja. Ha, jadi aurat ialah yang wajib tutup dari pandangan orang. Dan pandangan jin tak wajib tutup. Sebab kalau wajib tutup dari jin, susah kita. Tak boleh nak mandi. Itu juga dengan malaikat. Kalau wajib tutup aurat daripada pandangan malaikat, kita nak buat gua ni. Kalau cicak boleh stick. Nah. Kalau lipah beli spray, baru kita kecil berok. Dalam malaikat, nampaklah kita.
Dan nak kencing mana? Bukan luar malaikat nampak. Bukan luar malaikat nampak. Nak kencing yang ketik-ketik-ketik-ketik. Dan apa dah kencing? Malaikat nampak. Lala jolok kot dalam luar baik ni. Faham tak? Kencing lalu awak lelek. Nah, boleh kira bodoh. Hari tak ada masalah waktu. Nah? Ha. Kemudian daripada pandangan orang yang haram melihat. Orang dah tapi dok haram melihat. Dosa dak kita buka? Ha, batu nak faham benda mana aurat. Aurat anggota yang haram orang lihat. Dah kalau orang tu tak haram lihat, perempuan. Kalau laki-laki ramai-ramai dia selok lengang ini atau dia buka baju dia nampak perut, nampak ponggeng, haram dak orang lihat? Haram. Maka itulah aurat. Contoh mudah, lengang. Dia pakai lengan pendek. Maka tangan dia aurat. Tapi kalau depan suami dia, tangan dia aurat tak? Bukan aurat. Jadi sekejap aurat, sekejap tidak aurat. Itulah hakikat mereka. Faham? Dia tu baik kedal, tangan dia aurat tak? Aurat. Dia balik rumah duduk dalam bilik dengan lelaki dia, aurat tak? Tak. Ha, tu kena faham. Anggota yang sama, tadi aurat, sekarang sudah tidak. Ha, baru kita faham makna aurat. Nah. Ha. Maka terbuka aurat depan suaminya di dalam semayang. Batal ke tak? Batal. Pasal aurat dalam semayang dua. Kerana Allah dan kerana manusia. Kerana Allah, Allah wajibkan tutup aurat. Walaupun tak ada manusia. Jadi buka, batal. Nak? Ha. Melainkan bila terbuka di tengah semayang, kita tutup dengan segera, maka dimaafkan. Contoh. Bila kita duduk tayar akhir, berok pecah kain pelekat, pebik lutut. Nah, kita pun ambil tangan tutup gitu. Dak nampak dah, dak batal lagi. Nah, kerana tutup dengan segera. Deh. Ha, lagi tak pegang tayar, suruhu paura, lalu dia pun menutup dengan segera. Maka fayu'fu anhu, dimaaf daripada perbuatan tersebut. Dak lagi batal. Dak. Ni perak nampak maknanya lutut, biar luah habis tahiyat dulu baru tutup, batal semayang. Walaupun aurat itu aurat besar, mana aurat besar nampak banyak. Nah, ha, bangun Allah, bangun naik orang kedua kain jatuh. Nampak ni buat gaduh. Ni ha, JKK. Dia bila dengar orang komak dia buat kilas lebih kurang. Lor dalam tak pakai. Okay, kalau kilas-kilas berlari gitu. Nak, ha, pergi bayang dan walek orang kaang tiga bangun. Dia keke bangun, kain tak bangun lagi. Faham tak? Dia berasa sejuk. Eh, tengok. Angry bird. Duduk mula. Bila duduk mula dia pun pakai kain, tak batal. Dimaaf jika segera. Faham tak? Tapi kalau biarlah nak pergi petih hos sejuk-sejuk ah, batal semayang kita. Ha. Maka terbuka tu jikalau terbuka dengan sebab bukan disengajakan dan perbuatan manusia yang mukallaf, dimaaf pula bagi setengah ulama. Contoh angin yang buka. Nah, jadi kalau musim berangin dia mayang tepi surat, tepi pintu, tepi tikar sejik. Nah, ha, dan boleh duduk gini atau dan boleh akak gini, angin mari beruh akak. Kain dia oleh bawah gajah, cak gajah tu naik atas siling gitu. Anak kali kelubung itu tu. Bawah puing tu. Nah, maka dimaaf oleh syarak. Bila? Jika tidak berulang-ulang terbuka dan mesti ditutup dengan segera. Tengah mayang, kain selok di angin, dia pun tutup gerah-gerah. Mayang mula. Tapi kalau banyak sangat berulang, batal. Nah, terakak tutup, terakak tutup, terakak tutup, jadi penuh jahanam habis mayang. Atau diselok oleh binatang. Maka ada dua pendapat ulama. Ada mengatakan dimaaf, ada mengatakan tidak dimaaf. Jadi rahmat bagi kita. Nak, jadi rumah biar-biar garuk sikit, ramah ke? Nak, jadi muaji duduk mayang gitu, duduk sujud. Nak, kira ingat orang tutup naka. Dia nak buka. Ha, tak? Kalau kira naka kan, orang tutup lu dengan kain, dah kira. Mana ketahu. Nah, dia pun akak berkiu. Tengok. Nah, muaji pun tutup dah gitu. Tak batal lagi. Nah, kerana jahat kira ni. Atau ditutup oleh anak yang belum mukalah, budak belum memayi, tak tahu benda. Nah,
juga bukan perbuatan. Kita ada pendapat mengatakan imam. Biasa budak-budak. Nak, eh? Ni saya luk kain mok je. Biasa umur berapa hok nano gini? 3 bulan. 3 bulan dia gerak lagi. Eh? 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jarang 4 tahun ke bawah lah. 4 tahun ke bawah yang nano pelik. Nak, yang nano pelik. Ayuh dia bayang, jang jang. Ha gitu. Nah. Sejuk ayuh. Jangan marah budak-budak. Faham? Jangan marah. Tu pelajaran belaka. Maknanya apa ayuh tak kalau dalam. Ah, tu makna maksud budak-budak semua tu tazkirah belaka. Tahu tak? Budak-budak tu semua tu Allah ajar kau tua tu. Nampak dia main. Dia ajar kau tua tu. Tapi kita tak ada nak kita tak nampak kita. Kita nampak kok mata kita je. Budak-budak semuanya memberi pelajaran kepada kita. Nak tengok hidup main toting-toting-toting yang balas, lepas tu baik mula. Nak kabar, nak. Jangan balas lama. Neh, kau tua lama balas. Daripada zaman Jepun pahala ni tak tegar lagi. Mana dak? Tak pakai kau tua ni. Budak-budak bagus ni nak ajar kita. Nak main-main tadi hamba bocah hanya. Boleh-boleh main mula. Nak sama pula. Malang lapar tepik menolong, mau cekek kau ke kerajaan mu. Main pula pagi ni. Nak kabar kau orang tua. Hei orang tua, jangan dah ikut nafsu. Balas sekejap-sekejap saja. Nak. Tu maksud dia. Kemudian dia main apa nak naik, tak makan, tak minum, main. Nak. Lepas tu nak kabar ke kita, tak usah bimbang dah bak makan minum. Ada tersedia belaka. Dia main lagu mana pun dia balik, ada nasi mak dia boh. Ada. Nah, mana kita lagu-lagu mana pun kita buat kerja agama, ada dah rezeki untuk kita. Nak. Ciri kita pakai lo panjang, dia selok. Tak ada masalah lah. Tapi dah sudah ada lo panjang, dia tak selok dah pula. Nah, ini jangan marah budak-budak. Kita tengah tayak mari duduk tariba, biar dia duduk. Melainkan ada tahik, ada naji dalam paper dia. Bawa kita alih buat tepi. Nah, kalau dia bersih, biar dia duduk lah. Biasa duduk tariba. Nah, kita duduk tayak, mari duduk tariba. Biar situ, kita baca tayak. Kita nak bangun, cakap buat tepi. Bangun, Allahu Akbar, comel. Nah, kita tengah sujud dah naik tak belakang. Anak kita rajin naik tak belakang. Nah, naik tak belakang. Neh, bila kadang-kadang dia cerdik. Payah nak masa sujud tu, kita duduk gini bau dia paut tekok. Pasal dia tak ada kat gigi sujud pula. Faham? Bila dia paut tekok kita turun, ha, otromen terus dia. Nolak berlipat je turun tu. Nah, jadi kita dah lipaut gitu, kita sujud belahang dah lah. Neh, kerana Nabi tengah semayang pun, cucu dia sang Syekh Khabat sang belakang, Nabi lok dia main. Nak, tak pakai macam kita. Kita marah anak-anak kecil yatim dia. Dia tengah sujud, anak naik tabakan, dia terik gitu kepala. Banyak. Semak celah gobok anak. Anak kepala duduk dalam kotak kasut, kaki masuk ke terik kot celah tikak. Selok kawan tu. Tak, pada budak-budak, kalau orang tua baru kita marah. Tak, jarang kita tengah sujud anak tengah tanam naik tabakan. Tak. Oh tu baru kita jek atas dada biar nyembang. Ni budak kecil nak main. Marah benda kak. Maka aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah. Mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, antara pusat sampai ke lutut. Jadi kalau dia pakai pusat sampai ke lutut kain pelekat tak akan baju sah dah semayang dia walaupun makruh jika dia masih ada pakaian lain. Nah, ini sekurang-kurang yang mengatakan sah. Walau bagaimanapun, hendaklah kita memakai pakaian semayang yang lebih cantik daripada pakaian kita bertemu dengan manusia. Kerana Allah yang patut lebih kita sayang dan hormati. Dia yang beri kita hidup, beri nyawa. Dada nak pergi jumpa dengan wakil ayat, baju 160. Nah, bayang nak jumpa dengan Allah, kain pelekat, bau. Nah, kalau jatuh sikit je kain pelekat dia. Bukan anak main pelekong kain pelekat ayah. Nah, biasa anak Ibrahim main kain pelekat ayah. Mu pelekong, aku pelekong. Jatuh sikit je ujung kain pelekat tu, masuk dalam ekor yang kamah. Mampu habis. Nampak? Padahal masuk ujung kain. Kalau masuk dengan kain-kain, ikat tomah mampu.
Nah, siapa gitu semua mengada Allah busuk kohong kain. Tahu tak? Piyah ni siapa pati sawa kali ni. Nak beli hak jamah kirung itu. Nah, beli 8%. Tahun 2000 itu pakai paklening. Nah, berat nanan gitu. Nah, biarlah pakaian yang bertemu Allah lebih molek dan lebih mahal dari kita bertemu manusia. Nah, kalau kita jumpa makhluk, kita pakai baju 50 riyal, kita jumpa Allah baju kita 60 riyal. Nah, itu tanda kita. Comel, ngadak molek. Nah, ni baju Melayu awak zaman bila? Baru duduk atas ni, kek. Lengang ni macam kurung kedah. Nak bawa baju Melayu. 8 tahun. Nah, tak apa-apa, tak syah. Takkan tak syah. Dia lewat gitu. Tak syah, cuma pakai baju gitu. Mungkin jumpa tu. Mak Sa'id tu. Memang tak boleh. Wak Isang. Kerana sahabat-sahabat, mereka akan ada pakaian khas untuk semayang. Nah, jadi biar comel piyuh kita, biar comel baju kita, biar comel, jangan buat lebih kurang gitu. Nah, betul dah sunat. Tapi Allah suka. Nah, bila kita jangok, bila kita beradong, nah, ngadak dia. Ketiga bergerak-gerak tiga kali berturut-turut daripada anggota, wallahu a'lam. Kita penawar bagi hati pula. Muka surat berapa? Seratus muka surat. Muka surat 20. Jangan-jangan muka 20 dan sebab. Dan sebab ada dan tak? Sebab bagi bertambahnya itu. Baik, kita baca daripada atas. Dan mensyukurkannya, maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pengikat bagi nikmat, sebab bagi bertambahnya nikmat. Kita masih lagi tentang mensyukurkan nikmat kaki dan tangan. Allah bagi kita kaki supaya kita mudah dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini semuanya sebenarnya adalah ibadah. Ada ibadah khususiah, ada ibadah umumiah. Ibadah khusus kita bersolat, kita mari dengar, kita pergi haji. Nah, umpamanya pergi perang sabilillah. Ibadah yang umum, kita pergi ke laut, niat cari rezeki yang halal. Kita pergi kerja jabat, niat untuk tanggung anak bini. Nah, maka jadi ibadah juga. Betullah kelebihan kaki. Tangan gitu juga boleh awak pegang benda gitu gini. Maka hendaklah kamu syukur apa yang kita ada. Kaki, sekurang-kurang kaki. Kalau tak ada kaki, baru kita nampak nikmat kaki. Dia ada kaki tapi tak nampak, kok mana nak syukur nikmat kaki? Tak pernah fikir. Sebab tu kita kena pergi dengar sebenarnya. Obat apa-apa pun ilmu belaka. Obat dunia ilmu. Bila ilmu dia ada tertib. Dunia ilmu. Nak jadi pemain dia pergi kat bekel kereta. Mak masjid, bekel kereta masjid, bapak bekel. Pusat sebih. Dia minta kerja jadi pemain, tukang bekel kereta masjid. Orang situ tanya, lama mana beki kereta masjid? Ada testimoni, ada certificate out. Saya tak ada, tapi saya minat lah beki. Tahu dah minat, tapi awak beki lama mana dah? Tak beki lagi.
Boleh tak jadi buat main? Tak boleh. Kena belajar dok. Kena belajar dulu. Lepas tu belajar dulu bila dia diterima oleh majlis untuk belajar dulu rawi buka injil lalu. Dok, kenal dulu. Lama ni logo majlis ni. Kamu kata Audi pula, kenal logo dulu. Nah, ha, neh. Kau ni skru kenal spana dulu lamanya, neh. Ha, dia ada tertik dia. Nak minta kerja kelau, nak jadi jiragan lalu boleh tak? Tak boleh. Neh. Ha. Dia takut air, tengok air takut tapi minta kerja jurus selang. Tak boleh. Dalam bak dunia tak boleh. Dalam bak lara pun tak boleh. Nah, ha. Dia nak minta nyanyi di hotel besar. Hotel 6 bintang, Golden Horse. Semalaman 1300 tidur. Mengaji tidur. Ha. 1300 malaman sayang dia kok bawa bini kali. Ha. Ha, kati nyenyuk gini. Kita duduk, kita balik, kita masuk dalam bilik. Tubuh punggung kan, bukan lopak, bubuh saja je. Tubuh pukul 8, bubuh tu dia berenjuk tu 9 habis tak habis lagi. Apa nak berenjuk? Ha. Dah kalau gitu je buat apa ayo 1200, betul tak? Ha, ada bilik, ada kolam renang dalam bilik tidur. Tak besar mana tapi ada. Ha, bulat gitu. Duduk laki bini lah kolam kan senang. Nah, sayang sangat. Ha. Faham tak lagi? Ha, tu contoh tu. Jadi apa-apa pun kita nak mestilah ada sertifikat, mesti ada ilmu. Kalau kita nak belajar pun dia kena ada grade-grade dia. Neh, ha, dia tidak boleh kita pakai lopak-lopak lalu punoh jahannam habis. Orang tak akan benar kita. Nah, walaupun dalam bak lara, bak dosa sekalipun. Nah, ha, neh, nak nyanyi, nak minta nyanyi di hotel. Tapi dia kata dah lama mana nyanyi di mana-mana. Pengalaman ada nyanyi di Singapura, Las Vegas, Perancis, New York. Dia kata tak, jadi kita ada nyanyi dapur, nyapu-nyapu kita nyanyi. Hotel mana nak terima mu nyanyi. Faham tak? Padahal benda tu haram kalau kau panggil nyanyi di hotel-hotel gitu tak? Tak terima juga pasal dia ada tertib ilmu. Faham? Kena ada ilmu pengetahuan tentang lagu dan sebagainya. Nak? Ha. Maka kita nak ikat supaya tidak hilang dengan benda. Kita buru. Pa-pa-pa masuk dalam hutan. Kita jerat kacir. Jerat kijang. Jerat usa. Kita pun boleh. Bila kita boleh seekor kijang, kita ikat tau. Kelepas gitu. Jangan lari dah. Kita nak cari seekor lagi. Melari aku kepok pada mu. Kijang kata bagai. Tak lagi bawah. Tak lagi. Ada tak kelepas gitu? Dia ikat. Ikat dengan benda. Tali. Betul tak? Maka tali pengikat bagi syukur nikmat itu supaya nikmat itu tidak lari ialah syukur. Faham? Eh? Ha, maknanya berterima kasih kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Bukan saja tidak lari kalau kamu syukur, aku tambahlah pula. Neh? Jadi nikmat kita boleh berjalan. Syukur nikmat kaki. Syukur mana? Terima kasih dah Allah boleh kaki. Terima kasih dah boleh kaki. Bangun pagi pula. Terima kasih ya Allah boleh kaki. Kan gitu. Maknanya syukur nikmat kaki. Guna kaki buat pergi sejik. Buat pergi surat. Ada orang ngajar agama pergi. Orang ngajar kuliah fardhu ain kita pergi. Nah, ada hari kita sehat tak sehat kita tak pergi. Itu orang panggil syukur nikmat kaki. Nah, ha, barulah maknanya bermanfaat. Allah pun tambah lagi. Neh, ha. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Artinya tiada syukur akan dia. Orang yang menggunakan tubuh badan dia ataupun nikmat yang Tuhan beri kepada dia untuk berbuat maksiat, orang ni kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Kupur dia dua. Kupur yang kekal dalam neraka. Yang tu kapi akidah. Faham?
Itu orang Buddha, orang agama Hindu, orang Kristian, orang Majusi, orang tak ada agama, orang syirik kepada Allah, orang menyekutukan Allah, orang lawan Allah. Nah, itu kafir, kafir akidah. Hak kita ngaji ni kafir nikmat. Kafir nikmat ni mana orang tu dia guna nikmat Allah untuk buat derhaka. Neh. Ha. Jadi orang Islam sekarang, tak usah kata dalam dunia, dalam Malaysia, ramai dah buat maksiat. Termasuk kita, betul tak? Kita buat maksiat tu kita guna nikmat Allah ke nikmat kita diri? Nikmat Allah ha. Ha, kaki buat pergi ambil awet, kaki Allah bagi pinjam. Ha, tangan buat Allah Taala beri, suruh buat belek kitab, buat pegang beha awet. Nampak tak? Nah, mudah syukur nikmat tangan. Tu contoh. Nah, ha, kita jangan boleh sebut maksiat, sebut jahat, kita nampak berjudi ke darah harap. Judi ke darah harap. Kita ahli maksiat kau. Betul tak? Ha, cuma pandang patut dengan mahkam seseorang. Nah, kalau budak-budak muda, curi kabureta. Maksiat dia. Nah, kawan tu balik mayang Jumaat ayah haji. Balik start. Kr. Kr. Dapat dah kabureta. Expire lama, tahun 92, kan boleh. Kr. Kr mana bolak ayah haji mana dah hidup bolak. Baru beki, baru ni tukar pelik dah. Datang tu bahan kaburetan tu. Orang tengah mayang Jumaat. Nak, nyaknya gaya haji tu. Ha. Panggil pemain, pemain mari, pemain buka injing, buka, buka situ. Nak, ha, tengok atas, atas micing, itu ini, nombor kata, molek, kopak suku, baru sedar. Lah, tak ada kaburetan. Dengan pemain-pemain bodoh. Nak, ha. Maka gitu padang patut dengan keadaan berbuat maksiat orang muda, budak-budak muda. Nah, ha, telang pergi kuda. Jarang ya haji bang pergi kuda. Nah, ha. Neh, balik di rumah ayah haji. Mak haji kata bab apa bolak bang. Nampak? Rupa ya haji bang pergi kuda. Jarang budak-budak muda. Nah, ha. Orang tua padang dengan cara orang tua nyemakah maki seranah bini dia di rumah Tok Imang. Orang nampak tak? Orang tak nampak. Hang. Ha. Dia balas dengan jeran, maksiat dia. Neh. Ha. Hutang orang tak bayar. Neh. Banyak sesuai belaka dengan makam seseorang. Ha. Maka, nikmat jangan kita tengok tubuh badan saja, mata, kepala, kaki, tangan. Segala yang memudahkan kita, ada untuk kita, nikmat kita. Rumah kita, nikmat. Anak kita, nikmat. Bini kita, nikmat. Kereta kita, nikmat. Hijau kita, nikmat. Pakat kita nikmat, pitih kita nikmat, serma tu nikmat, wajib kena syukur. Maka kalau kita guna serma tu atau salah satu, umpamanya ada kereta, kereta dia buat benda yang haram, maka dia tak syukur nikmat kereta, tak syukur dengan arti kata kufur nikmat kereta yang Tuhan beri kepada dia. Ha. Dia yang membawa kepada maksiat, dua kategori. Yang pertama, orang yang tidak mengamalkan amal ibadat. Jenis tak mayang, jenis tak puasa, tak berzakat, memang hidup dia bergelombang dengan maksiat. Kalau jenis kita ni, guna kita buat juga maksiat. Kekuatan semayang, kekuatan zikir kita tak ada. Kekuatan berjemaah kita tak ada. Dalih, kalau kita kuat, masa kita rajin, kita duduk berjemaah sama, berzikir sama, ngimang tiap-tiap pas mayang, habis kita, kita nadah sama pas surat-surat ni, sikit kita buat maksiat. Betul tak? Tapi kalau kita larang dah ni, jat gidah mayang sejik berjemaah, tak gidah. Wirik-wirik pas mayang, tak ada dah. Mudah tak buat maksiat? Mudah tak? Ha, tu nyakit dia. Bateri tak kok? Nah, ha, bateri tak kok? Tak agak ha? Dah tu laju ngak kereta eh. Kereta kontrol pia pia pia, bateri baru bah. Sebab bateri lama dah gok lalu. Nak. Ha. Batu jangan kita guduh kau orang. Bak apa aku jadi leni lara ngak leni? Bak apa aku leni jadi buat aku buat dosa dah pula. Cicek mayam, jemaahmu, wiridmu, zikirmu. Ada macam dulu? Dak. Ha ya. Ha tak? Ha. Tapi maksiat ni seronok. Bakti dia mudah. Ha, fitrah kita ni suka. Yang sebenarnya bagi maksiat ni kita boleh buat di akhirat lagi. Bak di akhirat ni benda yang kita suka tau. Benda yang kita suka. Syurga, syurga ni ialah perkara yang kita suka di dalam dunia.
Dalam dunia kita suka tak pakai baju? Suka lah, baju lawa-lawa tak? Dah ada baju lawa-lawa dalam syurga? Sebab dalam Quran kata, syurga ni untuk tempat barang yang kita suka. Tak dunia kita suka tak kenderaan walek-walek? Ada siap di nundok. Tak dunia kita suka tak makan sedap-sedap? Kita suka makan hadap sedap? Hak sedap-sedap. Maka di nundok, hak sedap-sedap. Ropuan suka tak dengan pakai riasan atas dunia? Suka sangat. Kalau periasan ropuan kau, orang tengah baju yasin tu dengan orang jual gelang bangun congok. Faham tak? Ah, maka di akhirat tuan sedia gelang dengan cicing, dengan subang ada belaka. Orang lelaki suka tak orang ropuan? Suka. Maka dalam syurga ada tak ropuan? Ada bidadari. Setialah seorang boleh. Faham tak? Pinggang makuk pula. Ropuan suka tak? Suka pinggang makuk. Siapa tak uyalah akak ke lelaki? Bola robok belaka pinggang makuk. Akak ke lelaki hak main dia plastik tu. Nah, maka dia akan dalam syurga. Hadis sebut pinggang makuk yang berbagai-bagai. Nah, jadi berhibur. Mana contoh? Ambil ropuan, puan jumpa dengan orang jatang, bawa buah pokok. Kalau buat dalam kereta, masuk dalam bilik. Nah, suka tak? Seronok tak duduk dengan ropuan? Nah, seronok tak? Mana sedap dengan makan laksa? Tak ropuan lagi. Dia kata, Tuhan buat dah kan? Maka diturunkan Nabi, diturunkan kitab, bagi khabar, mu memang Tuhan buat jenis suka ropuang. Ropuang suka orang jatang. Tapi ini peraturan dia. Kena nikah bini, 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 beres bawah. Nak? Muzik pula. Semua orang mu suka muzik. Maka dalih, dalih dalam sekali sebut, di syurga ada muzik. Orang nyanyi, oh memang kita suka dengar pasal kita manusia. Yang tak suka orang nyanyi, datang kan? Datang tak suka orang nyanyi. Jadi kita ambil lagu kita pergi dengar ke kambing. Budak-budak akhir, padahal tok lah lagu tu, nombor satu. 8 minggu turut-turut. Nah, kambing lugar dengar. Maka kita dengar, suka dengar lagu. Dalam hadiah dia sebut, lagu di dalam syurga. Nah, keminah agak, perih khayal, hai, duduk. Nah, benda-benda yang mengkhayal, menseronokkan kita. Ekstasi, pek kuda, pek beruk, pek kura. Nah, orang kaya-kaya minum agak, orang kapur-kapur ni minum tu, dah ketung. Nah, okay, dalam syurga ada tak? Minuman-minuman yang lazat seperti tu. Ada tak? Ada belaka. Benda ulangan saja. Semua yang baik-baik, yang kita nak, ada belaka. Yang tak malik, tak ada di akhirat. Tak ada ni ada tak orang berhari minum air lokang? Tak ada. Maka tak ada dijamu air lokang dalam syurga. Faham? Cuma kita sabar dengan tak sabar. Sabar dengan tak sabar. Sabar dengan tak sabar. Nak? Sabar. Sabar. Lepas tu kita doa, berilah kita ujian yang kita mampu. Yang kita tak mampu, kita minta tolong Tuhan. Jangan uji. Nak? Jangan minta, ya Allah, mutera kau uji aku sekali. Ujian banyak, ujian dengan pakat ke boh, ujian dengan ropuan ke boh, ujian dengan pitih ke boh, ujian dengan wang ringgit, dengan tu, dengan ni ke boh, habis tak? Tak ramai orang boleh hadapi ujian-ujian berat. Macam seorang abid di zaman Bani Israel. Dia ni terkenal sangat kuat beribadat. Lepas mayang, mayang. Pas mayang, mayang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun mayang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun mayang. Jadi terkenallah nama dia. Bila terkenal nama dia, sampai kepada pengetahuan seorang pelacur kelas atasan. Bukan pelacur kampung, kelas atasan. Nak anak-anak raja yang ambil dia, melacurkan diri berzina. Yang sangat cantik, first grade, A1, plus 3. Faham? Bani Israel, tak lawa apa kau puan? Pergi di Jordan tau. Pergi di Israel tau. Bani Israel, maknanya anak beranak, toki tok nyang dia, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob. Faham? Camai-camai, mata hijau. Ni, lagu tajam, hidung macam macam burung raja udang. Dengan lesu pipik, tekok panjang. Nak, cari dana kau puan tekok panjang. Pergi di Mesir, pergi di Jordan. Nak, Bani Israel, tekok panjang. Oh, Israel ni, Yahudi tau. Tekok panjang kau puan. Bini kita, tekok duduk tak ada ni. Jadi dia siapa telinga dia cerita tentang abik ni hebat beribadat, dia nak giteh. Dia gigi-gigi panggil tak turun. Risalah tak turun. Nak. Bah, assalamualaikum, bangun sembahyang. Lengah sembahyang berzikir. Allah 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 berzikir.
Nah, ha, dia beriman dengan Nabi Musa, kitab Taurat Nabi Musa. Faham? Lalah naik tamuh. Naik tamuh hidup depan, tengah mayang. Dia duduk depan, rupanya yang paling cantik ketika itu. GRO nombor satu. Ha, duduk depan. Muka lawa, boh. Orang-orang Bani Israel ni, dia tak payah make up muka. Ha, dia tak payah make up muka dia. Nah, dia tak payah, dia tak payah putih, dia putih dah. Dia tak payah umur ni, belasir suka merah, pipi dia merah dah. Kita pipi birak macam, nampak? Macam jepuk tu pun ni. Comor sini, comor sini. Nah, tiga jam tak sudah lagi. Nah, tok lelaki nak jalan, hok. Kau sebelah tu siap, ngadak cermin, kau satu baru siap. Bergerak kau puan kau. Orang basuh lori, pada terelah, setengah jam siap. Padahal bapak terelah. Nampak tak? Muka dia sobat tangan, tiga jam. Nak boleh ketubik ni, tisu. Pergi bergerak kau. Makin duduk depan, tak ada endah apa-apa. Akhirnya dia menari di depan. Ini nak suruh ratu kacang mayang ni. Nak teh tengok pasal orang teh hebat sangat. Nah, nari depan ropang, gini nari depan. Hak comel tadi, masuklah bilik kita. Kita tak payah nari lah. Nampak tengah mayang gini. Nampak kot celah pintu. Faham tak? Betul tak? Mayang-mayang. Itu kata ropang ni ramai bodoh. Bukan ada dengar bodoh, pakai. Nah. Ha. Jadi patutnya bila nak mayang-mayang mari dah orang sejik rupa masuk dalam bilik ah. Ha, tak usah duduk depan orang gitu, dak molek. Nah, dah orang mari dah. Orang sejik tak apa dah, hai, orang sejik tak apa dah. Eh, orang sejik tak apa, masuk dalam bilik belaka. Tu baru betul. Dak macam ni duduk biar dinding, selimut ni. Muka macam Doraemon. Muka. Oh, bergerak ke. Tok Imah ha ngi kelubung gitu balik Mesir dak bini lagi ha kelubung nak ha boleh mudak teh lagi nunduk jalan mano. Allahu akbar. Buka tengok orang puan depan mucung uluk-uluk merah nyala macam anak anjing mau beranak. Dak kata apa Tok Imah. Oh kau Allah jeng dah ha ni abik ni dah endah tengok tunduk ke bawah lakinya bangun berjoget macam-macam lagu tapi dok jadi apa rek dok jadi apa hi-hop rock and roll pok ma'ung dok jadi apa dok dok lagi gangdang dak ada apa kau lagu kuda akhir sekali ya Tuhan pelera faham tak orang kuat kekuatan ibadah dia betul tak last sekali buka baju buka kain tinggal pakaian dalam faham tak pentis nampak nah dak jadi apa juga akhirnya bertelanjang dia nak teh juga menari dengan tarian yang begitu memang gairahkan jelek astagfirullahalazim dak jadi apa dia pun akui memang abik sungguh kali tedak aku baju itu dia baru joget itu ke kami dah faham tak agak kita kekuatan dia bateri dia kuat mak bateri ada batulah biar ada zikir tak biar ada zikir tak biar kita mak pek pun biar kita set laut pun biar kita mak getar pun biar ada satu bagian di tengah malam ambil 10 minit nak neh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah biar kemah mak nak ha tambah cik tambah lain kali bahan heavy duty pula nak dah lama dah 3 bulan dah 100 kali 200 pula nak ha artinya jadi syukur akan dia maka sebab bagi ditanggal kalimat ditarik balik itu dan sebab bagi seksa bersengatan pada hari menyeksakan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan barang di dalam dunia daripada kejahatan dan ketahuilah olehmu bahawa saya memeliharakan segala anggota yang tujuh ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan tiada sempurna keduanya
melainkan dengan membersihkan akang rajanya dari segala perangai yang dicela, seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan lainnya, dikendaki dengan rajanya itu, iaitu hati. Baik, bila kita tidak syukur nikmat, tangan kita wak guna tamuh orang puang, orang puang tangan wak jamuh orang lelaki, kaki wak melangkah pergi tempat orang main judi, mata wak tengok rancangan televisyen hok haram-haram, hok dak haram dak apalah. Nah, ha, telinga dak dengar hok haram saja. Nah, ha, ada motosikal dak wak gi dengar. Nah, wak main saja, ada kereta dak wak gi apa belajar. Masih di masjid Pulau Pinang baru ni ada dua orang OKU mari kuliah. Dalam keadaan orang beribu-ribu tu berteruk juga. OKU, faham tak? Orang kurang upaya. Neh? Ha, molek-molek ada. Pasal apa? Dia ada bateri. Bateri dia heavy duty. Nampak? Maka dia boleh mari walaupun OKU. Kita pakai kereta tayar pak, tekan nak kecil, start engine, masuk gear, hidup. Automatik. Wajar. Tak mari juga seorang. Pada duduk awam kita, petang-petang. Nak? Ha. Waktu maybe iaitu viva ho suka ngak viva bu sayap belakang sikit depan ho ho tak kenal orang tak mari dah sejik tak salah melakukan kereta apa pun tu nikmat Tuhan beri kemudahan untuk kesana kemari, tahu tak? Hari tak nak ngajar getek, bukan suruh tidur sejik, bukan suruh bawa banyak nyamuk tidur sejik, suruh nikah untuk imam tak, mari dengar kejap eh tak juga. Maka dua kebinasaan, yang pertama Tuhan tarik balik, yang kedua azab di akhirat. Yang pertama boleh tahan kira. Nah, kalau dulu senang dia ni jadi miskin dah pasal tak syukur nikmat. Nah, kalau dulu mata cerah dia ni kelabu dah, boleh tahan kira lagi. Tak kita bimbang hak akhirat tu kita tak ambuh. Nah, mata ni awak tengok barang haram ah, tak taubat. Masuk dalam api neraka mata tu. Ambil bara cocoklah mata. Man mala'a aynan min haram mala'a Allahu annahu min jamri jahannam. Barang siapa yang melihat dengan matanya akan benda yang haram, maka akan dicocok matanya dengan bara api neraka di hari kiamat lagi. Nah, sebelum kena bara api neraka, balik lagi teteh abad nyamuk tu. Kau isap udara garang, teh udara garang tu. Buka itu cocok. Dah selama 5 saat. Buka memang SG Bank. Faham tak? Neh, itu masalahnya. Jadi, banyak mana pun dosa kita, taubatlah. Bila taubat, Allah akan ampunkan. Jadi macam baby baru beranak, tak ada dosa. Segala-galanya, jahat tangan, jahat kaki, jahat perut, jahat kemaluan, jahat lidah, jahat mata, jahat telinga, daripada satu menteri besarnya. Nah, iaitu raja pemerintah di dalam negeri. Tubuh kita ni adalah negeri kecil. Pala sampai kaki ni banyak, ada esko, ada wakil rakyat. Nah, ada rakyat seorang yang memerintah, iaitu hati. Maka nak cerita pula bagaimana kita nak membetulkan akan hati, wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula.